Kemudian masalah Al-Quran yang tadi, kenapa Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain? Orang ketika tidak punya wudu, memegang kitab fikih tidak ada masalah, memegang hadis Rasul SAW tidak ada masalah, tapi ketika memegang Al-Quran maka bermasalah. Karena Al-Quran ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, Al-Quran ini adalah firmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbandingan firmannya Allah dengan ucapan makhluk itu seperti perbandingan Allah dengan makhluknya. Jadi Al-Quran ini harus kita muliakan, jangan letakkan di lantai, jangan letakkan di tempat-tempat yang menghinakan Al-Quran. Tapi kita muliakan Al-Quran dengan berbagai ekspresi yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu mulia. Dan Allah yang perintahkan, wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan simbol-simbol Allah pertanda ada takwa di dalam hati. Dan ini Al-Quran ini adalah kalamullah munazzal, firmannya Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prolog dari Al-Quran, Allah nyatakan, kita umat Islam jangan pernah ragu terhadap isi Al-Quran. Mulai dari awal, awal daripada Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Akhir dari Al-Quran surat An-Nas. Mulai dari awal Fatihah sampai akhir surat An-Nas, itu seluruhnya adalah firmannya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diyakini dan tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Makanya prolog di Al-Qur'an di awal surat Al-Baqarah Allah tegaskan, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu bukan kata ini tapi itu. Itu kitab, bukan ini kitab. Dzalikal kitabu maknanya apa? Yang pertama lil ba'id, itu menunjukkan jauh. Orang kalau bilang itu pasti jauh. Kalau bilang ini pasti dekat. Makna yang pertama, kenapa Allah Ta'ala memilih redaksi kata dzalika, kitab itu, Al-Quran itu, bukan ini? Karena ingin menunjukkan Al-Quran ini bukan berasal dari bumi. Al-Quran ini bukan karyanya manusia. Tapi Al-Quran ini adalah firmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna pertama. Makna kedua adalah itu menunjukkan litakrim, kemuliaan, bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang mulia. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini kitab Al-Quran kami turunkan mubarakun, diberikan keberkahan di dalam kitab tersebut, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Kemudian Allah nyatakan la raiba fihi. Jangan pernah ragu terhadap isi Al-Quran. Itu pembukaan daripada kitab Al-Quran. Makanya setiap kali kita memulai buka dari awal, Fatihah, kemudian di situ ada ayat pertama dari surat Al-Baqarah yang isinya la raiba fihi. La raiba fihi. Dari awal Allah sudah sebutkan la raiba fihi. Ini kalian buka dari awal, seluruh isinya enggak usah ragu. Seluruhnya firmannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menantang para cendikiawan, para intelektual yang menuduh bahwa Al-Qur'an ini karyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum orientalis dan lain sebagainya. Allah taala menantang dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-qur'ana walau kana min ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidaklah mereka memahami dan merenung, seandainya Al-Quran itu bukan di sisi Allah, bukan firmannya Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti mereka dapati di dalam Al-Quran ada yang saling kontradiksi, saling bertentangan. Tapi dari awal surat Fatihah sampai akhir surat An-Nas, tidak ada satu surat pun yang saling kontradiksi. Tidak ada satu ayat pun berbeda dengan ayat yang lain. Bahkan tidak ada satu ayat pun yang berbeda dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu bukti. Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kemudian
Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadillah ala khalqi. Perumpamaan keutamaan firman Allah dengan ucapan makhluk seperti kemuliaan Allah dengan makhluk. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Dan Al-Quran Allah turunkan membawa kebahagiaan. Al-Quran Allah turunkan membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang sudah paham, bagi orang-orang yang sudah merasakan daripada kemuliaan, kenikmatan, keindahan, keagungan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Toha, Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha, Toha di sini dalam kitab Riyadun Nasim, sarah daripada Asy-Syifa yang disusun oleh Qadiyat. Itu Toha artinya ya habibi, wahai kekasihku. Yang dimaksud Toha di sini kekasihku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan Toha itu adalah Nabi Muhammad? Karena setelah Toha itu Allah sebutkan apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa, untuk membuat engkau sengsara. Di sini engkau siapa? Engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Toha di situ adalah orang yang mendapatkan Al-Qur'an, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaliknya Al-Qur'an ini bukan litashqa, tapi litas'at. Bukan Allah turunkan Al-Quran untuk menyengsarakan kita, tapi justru untuk membahagiakan kita. Orang yang hidup dengan Al-Quran, humul qaumul ladzina khudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fil qarani. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Hidupnya selalu dengan Al-Quran. Makna dengan Al-Quran, selalu mengikuti ajaran Al-Quranul Karim, selalu mencintai Al-Quranul Karim, selalu mengagungkan Al-Quranul Karim, selalu membaca Al-Quranul Karim. Mereka telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina kamu khudu wa bi fadlillah qad saidu. Dengan karunia Allah mereka berbahagia. Wa li ghairillah ma qasadu. Kalau sudah tertanam cinta dengan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka hidupnya itu hanya tertuju kepada Allah, bukan selain Allah. Waligairillahi ma kosadu wa ma'al qur'ani fil qarani, dan hidupnya tidak pernah terpisah dengan Al-Qur'anul Karim.